Hai semua, kita jumpa lagi. Hari ini saya nak masak kari ikan tenggiri. Jom kita lihat bahan-bahan dia. Hari ini saya sediakan ikan tenggiri, santan, serbuk kari satu sudu besar, serbuk kari ikan babas tiga sudu besar, tiga hingga empat sudu besar, air asam jawa, satu biji bawang, tiga tangkai daun kari, bawang putih dalam 8 ulas, satu sudu kecil biji halba, satu sudu besar halia yang telah ditumbuk, terung 2 biji, tomato 2 biji dan juga dalam 6 bendi ya. So jom kita lihat cara memasak kari ikan tenggiri. Kuali dah panas, sekarang saya akan masukkan minyak. Biji halba. Dan sekarang saya masukkan halia, daun kari, dan juga tomato . Dan sekarang saya masukkan terung. Seterusnya saya masukkan serbuk kari ikan. Saya campurkan air . Serbuk cili. Dan kita tambahkan air. Kita kacau dia dan biar kita biarkan dia sekejap mendidih. Kari pun dah mendidih. Dan sekarang saya akan masukkan
Bendi ya. Dan sekarang saya akan masukkan santan ya. Saya gunakan santan dalam setengah kotak ya. Tak perlu banyak. Kalau suka lebih boleh tambah lagi ya. Dan sekarang saya akan masukkan ikan. Dan saya akan tambahkan air asam jawa. Saya guna dalam 2 sudu. Dan kita biarkan sekejap ya, mendidih, dan kita boleh tambahkan garam. Kari pun dah sudah mendidih ya. Sekarang kita boleh hidangkan kari ikan tenggiri. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kari ikan tenggiri sudah pun siap. Anda boleh cuba di rumah. Ia memang sedap ya. Dan kita jumpa lagi untuk video yang akan datang.